Jumat 5 Mei 2023 hari ini Presiden Joko Widodo bertolak ke Lampung. Saat ditanya awak media, Jokowi mengaku akan membuktikan langsung soal viralnya jalanan di Lampung yang rusak parah. Presiden Joko Widodo juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mengumpulkan data jalan yang rusak parah di kabupaten atau kota hingga provinsi. Orang nomor satu di Indonesia itu juga menyoroti anggaran di daerah yang masih sedikit dialokasikan untuk infrastruktur. Padahal sedianya perbaikan jalan merupakan hal penting di suatu daerah. Agenda Jokowi ke Lampung diketahui buntut viralnya seorang TikTokers yang mengkritik Gubernur Lampung tak becus bekerja. Hal ini lantaran banyak jalanan di Lampung rusak parah dan tak pernah sekalipun ada perbaikan. Nah gini, jadi ini kita baru mengumpulkan data-data jalan-jalan kabupaten dan kota, jalan-jalan provinsi yang rusak parah. Karena anggaran yang ada di provinsi maupun kabupaten kota tidak banyak diarahkan kepada pembangunan infrastruktur. Dan itu hal yang sangat penting sekali. Begitu jalan rusak, apalagi jalan produksi, akan mengganggu yang namanya komoditas itu, mobilitas orang, mobilitas barang, biaya logistik akan naik. Sehingga barang itu tidak bisa bersaing dengan provinsi lain, daerah lain, atau negara lain. Ini yang kita harus tahu semuanya, manfaat infrastruktur ada di situ. Saya ingin memastikan, saya besok mau melihat betul apakah yang ada di video, apakah yang ada di media, itu benar atau